Terus pohon-pohon tomat mama juga terporak-poranda karena badai. OMG. Hai gengs, welcome back to our channel. Mamanya ini muka bantal banget, capek seharian kerja. Asik nih akhirnya hujan. Wih, ada petir lagi. Mendung. Aduh. Sakit kakiku, gengs, kesentup tawon. Karena kita melestarikan bunga-bunga ini. Tunggu. Mama, sie Mama, sie Mana sih? Ya ada strawberry. Besok ya, besok. Mau lagi. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima. Was rot? Iya, lima. Besok, besok Die kita. Rot, besok kita panen. Und mana sih? Zucchini? Oh, das ist Gurke, Zucchini, glaube ich. Mana zucchini? Abang ini. Gurke. Timun. Timun kita udah gede banget. Gurke. Timun, iya. Semongko mana semongko? Semongko kita menjalar ke mono-mono. Bahasanya. Labunya belum. Labunya lambat, gengs. Itu kentangnya subur. Ini siapa pakai lorko? Eh, lorko. Lorko, abang lorko. Aduh, sakitnya kakiku, gengs, bengkak. Cabai-cabai kita banyak nih, rawit. Tuh. Kalian lihat. Itu tanah baru kita. Sakitnya kakiku, gengs, bengkak tuh. Tuh, bengkak. Nanti mama kasih lihat detailsnya. Kesentup tawon, kocik juga kesentup tawon. Itu masih di pot kecil, udah ada cabenya. Dan itu mate. Kenapa dia mate tuh? Sayang sekali. Padahal banyak buahnya tuh. Nih, tanah-tanah yang baru dibeli abang. Masih banyak tuh tanaman-tanaman kita. Sayang, itu kenapa metong? Itu metong. Ini inang yang bikin, nah, ditaruh di pohon buah. Iya, besok harus kita pindahin lah dia ya. Sayang, siramlah itu, sayang. Hastuson. Kok dia sedih banget kelihatannya? Sama pohon-pohon buah di belakang kita pindahin ke pot-pot yang gede. Masih banyak sih pot besar kita dalam box. Terus ini buah surganya mama. Buah surga dong, banyak banget. Kalian lihat di setiap ketek-ketek daunnya itu tuh, tuh tumbuh tuh 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 tuh. Ini udah ada yang lumayan besar juga nih. Tuh, buah surga, buah surga. Iya. Apa sih ya Bang Jabir? Bang sini dulu, kocik. Mana kakinya tadi? Mana mana kakinya yang kena? Hey, mana fus? Yang kena mana fusnya kocik yang kena tawon? Tuh bengkak tuh kacian. Mama juga. Iya ada telek burung. Inggirin terus. Ih jorok. Dibuang. Terah. Tuh. Kalian lihat dong, gengs. Ini keras banget, astaga dragon. Iya, di sini mama digigit tawon. Kasihan tawonnya mati. Gak tega liatnya. Jadi kan ini loh, gengs, bunga-bunga ini. Sinilah. Sini. Suruh sini juga, Ruanion. Bilang apa? Rua Balangon. Kembarannya mama ya.
Enggak. Cium. Cium. Ini loh sayang lihat. Oh. Bengkak. So hard cry mah. Wow. Nah ini loh ini nih. Wah. Kayak beton. Di beton. Jadi gara-gara bunga-bunga ini kita biarin. Karena kita pro lebah, biar lebah-lebah itu masih bisa apa ya, memproduksi madu gitu loh, gengs. Cuma ya salahnya kita, ya aku yang nyeker. Biasanya kalau nyeker ya enggak ada bunga itu kulewatin. Jadi kayaknya kemarin tuh keinjak yang di ujung sini doang pas si lebahnya lagi ngisap-ngisap sari-sari si bunga itu gitu loh. Kena deh. Kasihan aku liatnya. Karena dia langsung metong. Sedih ngeliatnya. Ih gila ini keras banget kayak beton. Dan Kocik sama Tatinya itu kemarin lagi main apa ya? Apa sih balon-balon? Apa sih balon yang ditiup-tiup itu loh? Balon-balon sabun itu loh, gengs. Sama Tati Niki lagi main balon-balonan itu, gelembung-gelembungan. Di situ kayaknya kena. Gitu, bengkak juga. Udah ditutup aja kali. Kita tutup deh, biar hujannya nggak masuk dari luar situ. Kamu kalau sembunyi di situ, gimana keluar nanti? Kamu bobo di situ? Hah? Lui bobo di situ? Ya. Mama tutup ininya dulu. Hey go. Ayo masuk. Maaf. Iya udah mama tiup tadi. Eh itu tuh serbet. Kita tadi jemur serbet. Habis bersih dapur. Ini sini. Kasih mama serbetnya. Iya. Satu lagi. Makasih abang. Abang Kocik. Oh itu tetangga tuh rame tuh di situ tuh. Oh baru bikin garasi mereka. Carport, baru bikin carport. Oke, udah hujan. Sip, timingnya pas. Kamu kocok ya. Hey, masuk. Lanjut besok kita mau tanam ke pot-pot itu semua tanaman yang lain-lain. Karena tanah kita banyak sekali. Gengs, jangan kaget kalau tenda kami sudah tidak ada. Jadi lanjutan vlog yang semalam, itu kan memang pas mau badai itu kan. Terus kita masuk ke dalam tuh. Udah closing tuh, kata abang, oh ini timingnya pas nih hujan. Lalu badai dong gengs. Terlempar semuanya gengs. Kalian lihat. OMG. Semoga ini gak ada yang rusak. Parah banget nih. Astaga. Dan lakinya kita masih beruntung karena si pavilion ini mendarat di tetangga. Jadi badai angin tuh kencang banget. Ngangkat si pavilion itu woof gitu. Terus terlempar ke sana, boop. Karena hujan deras juga jadi mama gak bisa ngevlogin. Terus abang tuh hujan-hujanan sama tetangga sebelah dibantu untuk ngeberesin si pavilion ini. Terus mereka angkat ke sini deh. Kayaknya sih nggak ada yang patah ya, kata abang. Sepertinya ada yang bengkok, tapi nggak masalah karena kita ada asuransi rumah. Ini kan dikarenakan badai ya, karena kan alam, jadi kita bakalan dapat dari asuransi. Astaga, luar biasa. Aduh, tahu nggak sih, gengs? Dan angin badainya itu cuma 10 menit tau gak sih? Gak penting banget ya kan mampir. Bikin rusak dong. Aduh. Aduh.
terus bantal-bantalnya itu pun basah ya, karena hujannya pun lumayan deras itu untuk 10 menit, 15 menitan gitu. Mama dong dengan perut segede begini, abang di tempat tetangga, terus mama tuh lari hujan-hujanan, nyimpunin si tempat duduknya si lounge ini. Mengerikan. Seperti yang mama bilang kemarin, kalau hari ini kita bakalan lanjut nanam dan mindahin tanaman-tanaman kita yang di pot-pot kecil itu ke pot-pot besar, karena kita sudah dapat tanah baru lagi. Terus pohon-pohon tomat mama juga terporak-poranda karena badai. Itu. Semuanya, geng. Semua terlempar-lempar, gengs. Kalian lihat ini tomatnya mama, aduh. Terlempar-lempar tuh, aduh. Udah peot-peot ini tomatku, kasihan. Sedihnya hatiku. Oh, ini ada yang di sela-sela, harus dipotong, harus dicabut. Astaga, dragon. Kalian lihat yang di sebelah sini, gengs. Aduh, mama rescue kemarin tuh pakai ini apa namanya, punyanya Kidos yang buat bikin marshmallow. Karena aduh, anginnya tuh sampai ke sini ngantam. Pokoknya mereka tuh kemarin tuh kayak ke depan semua gitu. Buf, buf semuanya. Wah. Jadi di Austria tuh gitu, kalau udah sekali datang angin kencang, badai itu tuh luar biasa dahsyatnya. Pavilion yang seberat itu ya bisa terlempar ke tetangga. Jadi hari ini kita bakal ngebangun lagi. Dan kita mesti nelpon asuransi, bikin janji temu sama asuransi. Terus kita harus ngelaporin kejadian ini karena kita bakal dapat ganti kan dari mereka. Yaudah, ini mama beresin dulu si tanaman tomatku ini, ya ampun. Sedihnya ngelihatnya. Patah, gengs. Ya. Gimana dong? Patah. Sayang banget. Kesian sih. Ini lah. Kumil, ayangku.
Umeli? Opong? Opong. Panas, Bo, alergi. Ini ya. Harus ini lagi jahit, opong lagi menjahit. Kaput. Aduh, kaput, gengs. Rusak tuh. Robek-robek. Nah. Kaput. 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 Harus jahit lagi, kan? Mesti ku jahit, musmin. Ya, ini. Lanjut.